to my YouTube channel. Maaf ya, ini aku nggak makeupan penuh, jadi ya udahlah ala kadarnya aja karena hari ini emang nggak ada rencana buat foto. Dan hari ini aku mau room tour. Sebenarnya ini aku opening aja ya di sini ya. Kita mulai dari bagian apart paling depan dulu. Ini lorong di depan apart aku, jadi aku dapat kamar di ujung, enaknya di ujung, jadi ada pemandangan dari sana. Kita mulai dari sini dulu ya. Oke, rapiin dulu biar rapi ya. Kalian tahu gak sih, jadi ini tuh tempat sepatu, tempat sandal, tapi ini jadi isi barang-barang gitu karena aku tuh gak ada kabinet gitu loh yang buat dapur, karena sewa di sini tuh kosongan, jadi aku isi sendiri. Jadi di sini ada perkakas, karena kalau ada paket datang itu langsung taruh di sini. Kadang ditutup sampai atas. Ini tuh kayak ada gula, ini ada biji wijen, kayak masak-masak gitu loh. Ini ada spaghetti, terus ini ada jahe, ini ada disinfektan. Jadi kalau misalnya ada paket datang, tuh disemprot. Terus ini ada bawang-bawang, ada terasi. Pokoknya begitulah ya. Terus di bawah ini ada sendalku sama Mas Fani yang sering dipakai keluar kayak yang ready to wear. Oke, kita masuk ke kamar wardrobe ya, ini yang kalian tunggu-tunggu ya, nggak apa-apa lah yang ditaruh di awal. Kita masuk ke sini, jadi ini tuh kamar pakaian dan make up dan sembarang kalirnya. Jadi di sini adalah tas-tas dan sepatu aku, dan di atasnya itu juga box-box yang misalnya bisa disimpan kayak box sepatu Nike, Converse, dan Zara dan lain-lain lah yang agak mehong. Jadi kalau misalnya mau pindahan tuh bisa dimasukin, jadi nggak rusak nanti waktu pindahan. Di sini ada mahkota-mahkota buat properti kalau misalnya buat video make up gitu. Ini ada background, ini background bling-bling, namanya 1000 payet ya kalau nggak salah. Terus ini ada film yang ada mutiara. Terus rak ini aku beli di aplikasi dekor rumah. Harganya berapa ya, murah kok, nggak sampai 3 jutaan gitu. Dan ini aku rakit sendiri sama Mas Fani, bener-bener berdua. Enggak sih, dia yang bikin, aku nemenin aja. Dan ini tuh tas-tas lokal semua sih kebanyakan. Terus di sini juga ada sendal-sendal, sepatu heels, dan apa ya, sepatu sandal. Jadi enaknya si rak ini tuh bisa digeser. Ini ada boots aku yang gede banget, jadi dia nggak bisa nutup. Jadi kalau nggak ada isinya tuh bisa digeser gitu kan. Nah di sini masih ada tas dan sepatu. Ini sneakers gitu. Jadi ada Nike. Terus ada Zara, Freddy, Puma, Converse, Vans, begitu. Terus karena di sini tuh aku cuman punya boots yang tinggi-tinggi tuh, kayak cuman punya 3 ini sama yang itu yang agak boyish. Jadi yang gede yang tinggi ini aku taruh di depan karena yang di sini gak muat. Jadinya ini kan agak tinggi tuh space-nya. Ya udah aku taruh di sini. Karena aku tuh gak seberapa suka pakai flat shoes, jadi aku cuman punya 2 ini. Ini udah lama banget itu sampai berdebu. Terus kalau ini dari seserahan, jadinya aku simpen aja walaupun jarang aku pakai karena aku suka warna putih, jadinya disimpan aja. Jadi ini tuh dia tuh cantolan-cantolan gitu loh guys. Tuh. Jadi kayak tas-tas yang kecil-kecil gini. Ini ada paper bag gitu. Aku simpen biasanya kalau misalnya mau pergi kemana nggak ada tas gitu ya. Aku biasanya pakai paper bag ini. Terus ini tas-tas aku yang tidak muat di dalam etalase, jadi aku gantung. Dan topi-topi ini gemes kan? Cuma ini sih topinya yang gemes-gemes, jadi aku gak punya banyak topi. Guys, ini tuh sebenarnya rak yang harusnya estetik ya. Ya sudah ya, ala kadarnya karena apart aku tuh kecil banget, jadinya harus memaksimalkan space sebisa mungkin, secukup mungkin. Jadi di sini ada celengan yang berasal dari kotak jam burn nih, masih ada jamnya nih. Kemarin ini aku pakai giveaway, terus sisa. Terus di belakang sini ada SF, ini Cefic Febinita, bukan Cefic Fun. Terus di sini ada kotak skincare yang jarang aku pakai, jadi aku simpen dulu. Kalau misalnya nanti aku
butuh, baru aku pakai kayak kondisi kulit aku lagi kenapa gitu, terus aku butuh serum yang kayak gimana, baru aku taruh di sini. Jadi kayak isinya skincare pilihan yang aku simpan. Terus di sini ada Al-Qur'an, ada 3 nih. Ini kebanyakan dari hampers, jadi aku simpan karena buat kenang-kenangan. Terus di sini ada binder. Aku jarang sih pakai binder ini, cuman ini lucu, ada gambar aku yang kartun gitu. Jadi gemes. Ini kalau enggak salah dulu aku tuh beli di Binder Pink Shop. Terus di sini ada kamera dan lensa dan baterai aku. Ini biasanya aku pakai video. Ini kamera lama aku. Aku belum beli dry box atau apa yang buat nyimpan kamera itu, karena ya kayak belum kepikiran, terus sekarang baru mikir oh ya ternyata aku butuh. Biasanya aku taruh di box-box yang kayak box container gitu kan bisa, terus aku kasih, aku lupa deh, ada di situ aku simpen. Terus di bawah sini ini ada korek, ini biasanya buat aku nyalain ini apa namanya, lilin aromaterapi ya, yang wangi-wangi gitulah ya, aku suka soalnya nih candle. Nah di sini ada hand body aku, ini yang favorit aku yang sering aku pakai. Ini juga sih, cuman udah aku pindahin ke sini. Terus ini ada toner rambut, ada minyak zaitun, ada sabun juga. Ini buat persediaan ya. Kadang tuh aku kayak kelupaan gitu loh ngecek. Kalau misalnya ke supermarket itu nggak pernah beli sabun mandi. Jadi aku selalu nyetok banyak. Jadi kayak selalu kelupaan gitu. Jadi di sini harus ada. Terus di sini ada kotak obat. Nih guys, kotak obat aku. Ini kotaknya juga dari hampers, terus aku simpen deh. Tuh obat-obat. Yang paling sering nyetok tuh aku obat ini, Mesinal kayak gitu-gitu yang buat nyari kain, terus Panadol sama Paracetamol itu agak sering nyetok. Terus di bawah sini ada ini paper bagnya Delicef. Sementara aku taruh sini dulu karena aku di sini belum ada gudangnya sendiri, jadi doain ya biar bisa nambah unit lagi buat gudang Delicef. Terus di sini juga ini random banget ya, ini kayak kumpulan kurir kalau misalnya habis ambil paket buat dikirim numpuk di sini. Di bawah sini juga ada perkakas yang sangatlah random. Nih apa ya guys ininya, ini isinya tuh, isinya ada macam-macam pokoknya ATK lah. Iya, jadi di sini tuh isinya masker semua guys. Ini full masker. Ini juga dari hampers sama endorsan. Biasanya kalau ada teman-teman kesini suka aku kasihin. Tuh, ini lucu-lucu kan, ini yang umbre-umbre gini, gemes banget. Jadi aku simpen. Di sini ada sajadah yang travel gitu ya, sajadah travel gitu. Ini juga ada bekas kemarin, bekas Idul Fitri buat dibagi-bagiin. Di sini ada kabel-kabel yang tidak berguna tapi aku simpan kali aja butuh. Jadi di sini ada kerudung aku yang sering aku pakai. Jadi kalau aku suka, aku taruh sini. Kalau misalnya udah nggak suka atau jarang dipakai, aku simpan. Di sini di bawah sini ada tas make up aku. Kalau misalnya aku mau pergi kemana gitu ya, ini aku bawa. Di sini ada nyelip tripod karena ya begitulah, tidak ada tempat sendiri. Jadi dia maaf ya nyelip-nyelip. Kamu di sini dulu sebentar. Lanjut ke sini, ini ada laci drawer yang isinya make up sama aksesoris. Mulai dari atas dulu ya. Di sini tuh ada hiasan gitu ya. Ada foto aku sama Fanny waktu lamaran. Terus ini ada dari hampers juga, jadi aku simpan karena ada foto aku. Ini ada perfume kesukaannya Mas Fanny, Lancome. Ini juga dari Lancome. Pokoknya yang sering dipakai aku taruh atas sini. Ini ada lilin. Biasanya aku nyalain kalau misalnya aku lagi make up, kalau lagi mood gitu biar enak aja. Ini ada berkakas kunci-kunci dan flash disk, gak tau kenapa di sini. Kayak yaudah biar kelihatan kalau misalnya nyari. Ini dari hampers juga tuh, gelas ini bisa dipakai sih sebenarnya. Ini juga dari hampers tapi aku simpen. Jadi ini tuh buat naruh cincin apa yang kayak dipakainya pas keluar aja, pas di rumah nggak dipakai, jadi taruh sini. Ini cincinnya Mas Fanny ya btw, punya aku lagi di kamar satunya. Ini kacamata Mas Fanny, jadi kalau mau pakai tinggal dipakai, kalau taruh di sini. Terus ini ada tempat kalung sama cincin. Ini aku belinya di Muji. Waktu itu ada yang isi dua gitu, tapi nggak ada dalamnya yang buat cincin. Jadinya aku beli yang kecil aja, nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya ada aku baru beli lagi. Nih,
kalungnya tuh kayak dicantolin di sini, terus ada cincin di bawah. Emang nggak muat banyak sih, tapi setidaknya itu kayak yang sering dipakai aku taruh di sini gitu loh, biar rapi. Drawer ini aku nggak akan bahas secara detail isinya apa ya, jadi aku tunjukin aja sedikit. Mulai dari atas dulu. Ini ada sisir. Oh my god, kenapa aku rontok banget? Ini ada kipas kecil buat skincarean. Ini ada jam tangan yang belum dibuka dari Hampers. Tisu, handphone jadul. Dan begitulah isinya, agak tidak penting. Kedua, ini ada kacamata gemoy. Ada jam tangan di sini di belakang. Gak kelihatan ya guys, soalnya ini udah mentok. Terus di sini ini ada case handphone. Ini ada lipstick. Terus ini ada palet eyeshadow sama bulu mata dari Sephora semua guys, yang banyak. Karena aku suka produksi eyelash yang aku suka, jadi kalau misalnya aku suka aku bikin nih hasilnya kayak gini. Biasanya kalau aku tutorial pakai dari Sephora. Tapi aku juga suka artisan sih, ini bagus banget tapi agak mahal sih, tapi bagus. Lanjut, ini adalah per shimmeran, per blush onan, pokoknya yang sesuatu yang berkilau ada di sini. Fresh palette nih. Di sini ada agak random karena di sini tuh apa ya, yang lebih gede gitu loh space-nya tuh. Jadinya ditaruh deh sama Mas Fani di sini, ada Gatsby-nya, ada kapas, pokoknya perfume dan lain-lain. Agak random sih ini. Di sini ada bedak aku nih. Dalam juga bedak, ada brush nih, baru belum dibuka. Udah aku ambil satu. Lanjut, di sini ada apa nih namanya? Foundation sama setting spray. Semuanya di sini adalah persemprot-semprotan dan foundationan. Ini ada dry shampoo. Di bawahnya juga random ya guys, jadi isinya itu kumpulan skincare aku yang kebanyakan baru belum dibuka nih. Jadi kalau misalnya ada mau sesuatu baru aku buka gitu. Nah, di sini adalah meja rias aku. Jadi aku pilih di sini karena ada cahaya di sini. Kalau dibuka pemandangannya jalan. Tapi seringnya aku tutup ya guys karena silau banget. Jadi aku kasih selambu warna putih gitu biar cahayanya masih bisa masuk. Di sini ada reflektor, kadang aku pakai foto karena bagus buat mantulin cahaya. Sementara buat tutup dulu ya biar nggak panas banget. Karena kalau misalnya nggak dikasih ginian, ini tuh meleleh. Karena di sini banyak gincu dan concealer gitu banyak. Oke, di sini kita bahas ini dulu ya. Ini tuh skincare aku yang aku pakai sehari-hari. Aku taruh sini nih, tapi ini ada itu sih yang gak sadar aku pakai. Jadi ini penghapus kutek, jadi kalau misalnya mau ngehapus tinggal dimasukin aja, udah deh langsung beres, 3 detik udah bersih. Terus ini tuh yang bisa muter, sebenarnya ini buat dapur, tapi karena dapur aku nggak cukup, jadi tak taruh di sini buat skincare. Ini beli di IKEA, aku lupa namanya. Nanti aku taruh di description box yang aku inget-inget barang-barang apa yang udah aku sebutin. Di sini ada cermin buat dandan. Ini juga cermin lagi, ini cermin lagi. Tuh cermin, gemes banget. Ini ada cushion yang biasanya aku pakai dari Something. Ini ada gincu di sini. Ini ada kotak brush. Nah, di sini ada akrilik. Yang isinya juga random. Ini kenapa ada bunga di sini aku juga nggak tahu. Ini ada brush. Ini buat masker ya. Jadi aku taruh sini. Biasanya Mas Ani suka nyariin, jadi aku taruh di tempat yang bisa dia lihat gitu biar gak nanya gimana. Di sini ada kutek, ada lipstick yang agak random yang misalnya dia tuh nggak ada sepaket gitu yang semua warna. Jadi aku taruh random di atas. Ini juga lipstick lagi. More lipstick. Dan ya sudah, di sini juga udah. Lanjut, di sini kotak aksesoris. Ini ada jarum pentul. Di sini ada pin dan cincin. Ini ada jepitan. Dulu aku suka banget ya ngoleksi jepit yang kayak gini. Di sini ada anting. Banyak sekali anting di sini. Jadi, ya gitulah ya, di sini anting. Enak banget sih akrilik ini kalau buat nyimpan jadi estetik gitu. Aduh, di bawah sini ada concealer. Nih, concealer. Di sini ada more concealer. Di sini ada mascara. Dan di bawah ada per pensil-pensilan. Jadi pensil alis,
pensil alis, eyeliner, pensil-pensil apalah ya itu, banyak. Ini eyebrow, ini ada kotak, ini ada brush yang sering aku pakai, jadi aku taruh depan, yang sering aku pakai dan sering aku cuci, jadi karena dia di luar pasti dia sering berdebu. Di sini ada pouch makeup aku yang sehari-hari aku pakai. Kenapa aku taruh di sini? Karena kalau misalnya aku pergi belum aku belum sempat makeupan, bisa aku bawa langsung gitu loh. Jadi enak. Ini ada tempat sampah kecil karena biasanya buat kapas tisu kalau misalnya habis bersihin makeup di sini. Nah, di bawah sini tuh masih ada laci, guys. Jadi ini tuh meja sebenarnya, tapi aku masukin laci karena bawahnya kayak kosong gitu. Daripada enggak kepake, jadi aku taruh laci. Nih, di sini ada random ya. Ada map-map, buku-buku, kenapa di sini ada jepretan dan ada ukuran badan ini aku juga nggak tahu. Ini ada solasi dan di sini ada kabel. I don't know. Di sini juga masih random. Ini ada souvenir lamaran aku, masih ada di sini aku simpan. Kalau teman aku kesini aku kasih. Terus ini ada tempat dari hampers, aku simpan karena dia muat banget. Jadi kalau misalnya pergi pasti berguna banget. Ada hair dryer, ada LED, jadi kalau misalnya aku lagi syuting video, ini kepake banget buat cahaya. Kalau misalnya kurang ya, kalau enggak ya enggak. Di bawah ada belt, ini kumpulan belt aku, masih amburadul karena aku tidak punya tempat khusus untuk menyimpan belt, jadi sementara di sini aja. Sayang banget tahu aku sama belt-belt ini. Nanti aku pasti bikinin kamu rumah sendiri, oke? Okay? Di sini ada kumpulan skincare yang belum kepake juga, ada softlens, banyak lah ya, pokoknya yang masih baru-baru. Semua ada di sini, jadi kadang aku bikin giveaway, kalau nggak gitu aku pay love it. Karena kalau udah nggak muat, aku harus mengurangi gitu loh biar nggak numpuk. Entah itu dikasih, dijual, di pay love it. Di sini adalah wardrobe aku. Jangan salah fokus yang di atas, karena ini berantakan banget. Ada barang-barang, ini kontainer isinya random banget. Dan ini ada koleksi Daily Save yang belum didistribusikan, jadi sementara di sini dulu. Nanti kalau misalnya kita udah ada warehouse di sini, pindah deh dia. Udah tidak ngeriwui lahanku di sini, lahanku jadi termakan ya. Jadi di sini ada baju-baju aku yang aku udah sortir. Jadi biasanya aku selalu apa sih namanya ya itu, kalau misalnya udah lama nggak dipakai aku simpan, dilipat, ditaruh. Kalau nggak gitu aku kirim pulang gitu biar di sini nggak numpuk, karena ya you know lah ya, you know, you don't know, you know, ini sempit banget. Di bawah juga ada sih kayak random banget. Ini ada paper bag, pokoknya yang bagian nggak ingin aku lihatkan di bawah berantakan banget. Ini ada koleksi Daily Save yang nyempil juga, jadi sementara di sini dulu. Dan di sini ada troli. Isinya biasanya aku taruh make up kalau misalnya aku mau take video, aku seret ke depan gitu. Kalau gitu kalau aku enggak pakai meja, tak taruh di sini. Udah aku make upan ya sambil syuting gitu. Jadi enggak perlu meja dan enggak menghabiskan space. Terus di bawah juga ada sajadah dan juga ada kumpulan-kumpulan barang yang enggak tahu kenapa di sini. Di sini tuh ada jeans-jeans aku, celana jeans, celana kain, celana culotte, dan semuanya pokoknya yang berjudul celana ada di sini. Dan rok, rok yang bisa dilipat atau rok yang berbahan jeans ya. Kalau misalnya rok yang please cut, biasanya aku gantung di sini juga. Ini ada Daily Save, seharusnya ini juga tempat bajuku, tapi karena dia nggak ada tempat akhirnya, ya udah nggak apa-apa, aku ikhlasin dulu di sini sementara. Di sini ada inner-inner aku, jadi kayak inner baju, legging, pokoknya yang berbahan-bahan kaos. Ini di bawah juga masih ada, aku taruh di sini. Ini kosong ya, karena kita habis rapih-rapih kemarin. Biasanya kalau ada koleksi baru atau dapat hijab bagus, biasanya aku taruh di sini. Di sini full, kemarin kita habis merapikannya nih, jadi cinnamon roll. Harusnya nggak diginiin, cuman karena kita untuk menyimpan ya. Jadi yaudahlah nggak apa-apa, biar muat banyak. Jadi kalau mau dipakai tinggal diambil. Oke, kita lanjut ke depan kamar ini. Jadi di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya di sini. Di depan kamar kecil ya, kamar wardrobe. Nah, di sini ada kulkas sama galon. Di sini adalah kumpulan Tupperware, banyak pol. Yang biasanya aku tanya sama ini boleh nggak dikirim pulang, dikasih siap. Kalau nggak boleh taruh di sini. Di bawah ada blender. Ini buat ngejus, buat masak, buat bikin bumbu. Di sini ada kulkas. Nah, di sini isinya semua yang ada di apart ini kita beli sendiri karena kita sewanya kosongan, jadi lebih murah. Dan kita bisa kalau pindah bisa punya aset gitu loh.
Terus di atas ini ada perbumbu-bumbuan. Enggak, Deng. Ini kayak saus-saus gitu. Saus-saus, ini ada kolagen kering dan juga slimming tea. Ini ada teh-teh, jajan, roti. Ya, begitulah ya. Coklat-coklat semuanya. Biasanya ada roti-roti di situ. Kulkas gak usah dibuka lah ya. Isinya enggak seberapa jelas. Ini aja deh. Ini isinya makanan siap saji semua. Ini juga sangatlah random. Pasti banyak. Guys, ini adalah dapur mini aku karena dapatnya kosongan, jadi aku harus mengisi sendiri. Jadi pas kosongan tuh cuman ada ini doang, jadi sink aja sama bawahnya ini. Dan bawahnya tuh udah full, jangan dibuka ya karena isinya berantakan banget. Kayak ada beras, ada minyak, ada gas, kayak gitulah ya. Terus di sini, ini aku pakai drawer yang sama kayak di kamar depan aku yang di kloset aku, dan isinya juga sangatlah random. Jadi ini ada per indomian, dan ini ada bumbu, ini kayak ada ada micin, ada terasi, ada bumbu-bumbu kecil gitu. Ini ada garam yang ini, garam yang gede-gede, dan gula. Terus di bawahnya juga sangatlah random ya, isinya kayak gelas-gelas gitu, sendok, gelas ukur. Dan yang bawah lebih random lagi karena isinya nih ada plastik wrap, ada baking paper, ada kopi, ada rumput laut. Gak tau kenapa saya samyang di sini karena nggak muat kayaknya. Dah. Dan ini aku juga beli sendiri Modena yang buat menghisap asap, jadi biar nggak mulap asapnya ya. Ini aku juga beli sendiri di Shopee buat piring dan mangkok. Jadi di bagian piring ini mangkok. Ini ada perintilan-perintilan untuk memasak ya, karena aku nggak seberapa sering masak yang heboh gitu ya, pokoknya masak buat yang mini-mini aja, yang simpel-simpel aja. Ada buat bikin mie, ada teflon kecil, buat telur. Ini ada peralatan gantung, kayak apa nih, twist. Terus ada gunting, ada penghancur kentang. Sini juga sendok-sendok yang habis dicuci. Di sini dikeringin. Ini ada kotoran, kotoran ada cucian juga. Dan di sini adalah stok sabun. Ini sabun cuci tangan, ini sabun cuci piring. Nah di sini, ini adalah ini aku, apa namanya, ini buat cuci. Jadi kalau misalnya cuci tinggal ditekan, itu sudah nempel di bawahnya. Lanjut, di depan dapur ini ada tempat sampah kecil di sini. Terus di sini ada microwave dan oven kecil. Ini oven kecil buat roti, buat toast. Dan ini kado semua di sini. Ini ada buat piknik. Isinya kadang aku isi random gitu yang nggak pengen aku tunjukin. Dan di sini ada perintilan, ini kayak hiasan aja ya, kadang buat properti foto gitu biar estetik. Ini ada pengharum ruangan dari Zara Home yang black vanilla, wangi banget. Ini suka banget aku. Ini dari vendor wedding aku, Royal Story Picture. Jadi isinya tuh ada flash disk dulu di situ. Terus aku ambil jadi ini aja. Ini ada patung, ini kado dari Mbak Agnia Punjabi. Luf-luf, ada yang kecil. Ini satu keluarga loh, ini ada yang ibunya, ini anaknya, yang satunya di situ. Ini ada kaca estetik juga nih. Gak ketok tapi di belakang sini ya. Jadi kayak yang estetik-estetik gitu. Dan di bawahnya sini ada pengharum tapi sudah habis ini. Sudah ngapas. Ini ada teh, teh gak sih ini kalau gak salah. Ini dari Hampers juga. Ke sini. Ini ada properti juga kayak kardus yang estetik gitu ya. Terus ini mejanya juga dikado sama Mbak Agnia Punjabi. Ini juga sama, cuma beda ukuran, beda warna. Terus di sini tuh ada tong dari Eceng Gondok. Gemes banget kan. Isinya itu perkakas yang macem-macem lah ya, yang perkakas yang aneh-aneh, yang random, yang tidak beraturan. Kayak tas-tas kamera, gitu-gitu pokoknya. Nah, di sini ada patung, tapi ini sudah dempal guys, karena gak jatuhin. Coba lihat deh. Sayang banget gak sih? Gagar otak. Nih. Nah, di sini biasanya yang sering aku foto di Instagram, ada hiasan ini tuh dari botol kopi aku beli. Ini juga sama. Ini aku beli sendiri di Shopee. Ntar aku tulis di description box ya. Sama ini. Semuanya yang aku ingat.
ini bunga-bunga kering gitu, dan sama di sini juga nih. Di belakang ini sebenarnya ada vasnya, tapi nggak kelihatan. Vasnya yang kayak guci-guci muter gitu loh, guci muter, guci bundar. Tuh, ini aku beli di Tokopedia, nggak salah. Nah, di sini aku ngeprint sendiri kertas-kertas ini. Kan tuh tadi. Kertas-kertas yang buat hiasan ini ngeprint dapatnya di Pinterest. Di Pinterest. Terus ini jendelanya ini aku juga beli sendiri. Ini kalau mau dibuka tinggal diputer. Nih, ini padang toh. Kalau nggak pengen padang ya diputer lagi gitu. Terus di sini bisa melihat pemandangan. Ini kayak pintu ya. Ini pintu biasa buat melihat. Buat ngeliat pemandangan. Terus gitu kok. Tutup lagi. Aku punya dua kaca. Jadi ini kaca yang ada lampunya dan ini gak ada. Nah, ini kenapa aku punya dua? Karena sebelum aku punya yang ini, aku punya yang ini dulu gitu. Terus di sini ada meja kecil. Ini biasanya buat nonton, buat kerjanya Mas Fani kalau WFH, terus atau kalau makan di sini. Cukup banget loh, kita kalau makan ya di sini cukup, soalnya cuma berdua toh. Nah, ini adalah kamarku, kamar utama. Tapi ada masalah di WF, tunggu dulu ya. Kalau ingin mempelajari silahkan, kalau ingin mencoba menjalankan proses. Oke guys, jadi ini adalah kamar utama aku sama Mas Wangi. Jadi ya begini ala kadarnya, cuman ada satu lemari, ini kecil banget dan isinya juga ini beberapa baju Mas Fani sama baju tidur aku ada di sini, jadi yang sering diambil buat tidur. Terus di atas ini ada koper-koper dan di sini ada spot estetik. Cekrik, cekrik. Jadi di sini bagus banget untuk foto-foto. Dan ini cuman dari bunga plastik beli di Shopee. Terus aku potong daunnya, aku tempelin terpisah. Udah deh gitu. Lucu kan? Ini bandanya cuman gak sampai 50 ribu. 30 ribu paling udah dapet sebanyak ini pokoknya. Terus di sini ada gantungan yang sudah nyantol sama lemarinya. Dan ini kayak jadi di sini tuh beberapa jaket sama celana Mas Fani yang sering dipakai, jadi digantungin biar enak ngambilnya. Ya cuma ini doang, bajunya Mas Fani cuma segelintir doang. Terus di bawah sini, ini sebenarnya ada gantungan lagi ya, cuma nggak kepake. Di sini tuh cucian kotor, jadi ada tongnya gitu. Dan di bawahnya kelihatan tak? Di bawahnya ini ada tas kerjanya Mas Fani di sini. Di bawah situ tuh udah ada tongnya. Lanjut ke sini langsung ada meja. Ini meja kerja. Biasanya aku pakai ngedit atau Mas Fani juga kalau WFH kerjanya di sini. Jadi ada kursi dan di bawahnya ini ada barang-barangnya guys. Tuh. Ada printer buat Mas Fani kerja. Nih, ada perkakas. Ini juga alat tulis menulis. Ini cincin aku. Biasanya kalau aku mau tidur gitu, aku lepas cincin dulu, aku taruh di sini. Nah, di sini juga perkakas. Hampir sama kayak perkakas di depan, cuman kebanyakan di sini perkakas sama Sony nih. Ada vape, ada liquidnya vape, terus ada parfum yang udah habis tuh Lancome. Emang Sony tuh suka banget sama parfum Lancome. Ada sound. Dan di bawah ini ada kotak yang sangat miris. Kotak sepatunya Mas Fani yang sangat miris tuh. Tuh Waga 46, ini isinya semuanya sepatunya Mas Fani. Yang ini udah rusak, nanti aku beli lagi ya sayang sepatunya. Kasian banget. Lanjut. Di sini ada itu seserahan, dia ngasih mahar. Mahar nikah baru dipajang di situ baru kemarin Mas Fani yang majang. Dan di sini ada wallpaper. Tau gak sih ini aku gambar sendiri. Aneh banget kata Mas Fani. Maunya sih estetik, tapi jadinya yaudah. Ini juga aku tulis sendiri, gambar sendiri maksudnya. Karena aku gak tahu mau ngeprint di mana. Ngeprint kan ini print yang khusus kan, yang ukuran A3 gede.
SD, jadi nggak bisa ngeprint. Kalau yang ini aku ngeprint sendiri, ngeprint sendiri, 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 semuanya sendiri. Terus di sini ada diffuser, namanya diffuser. Lanjut di sini ada ranjang tidur. Ini juga, tau nggak sih ini spray sama bed cover beli di Shopee harganya cuma 100.000. Nanti aku taruh di description box ya. Dan di bawahnya ini tuh ada storage sampai ke dalam sana. Jadi kalau kasur ini dibuka, di dalam sana itu masih ada storage yang kita nggak akan buka setiap saat itu, kayak barang-barang yang tidak berguna, tidak digunakan lagi, kita taruh sana. Kalau nggak muat, kita buang atau kita kirim ke rumah biar nggak menu-menu di sini. Di sini ada alat-alat apa ya? Alat-alat tukang menukang, ada setrika, ini punya Mas Fani. Nah, bunga yang tadi aku ceritain di dalam tuh kayak gini guys, jadi kayak aku protokolin satu-satu gitu. Sisa nih. Terus di sini ada perkakas juga, ada dashboard handphone. Ini ada timbangan, ini juga timbangan, dan di sini tuh kabel-kabel charger gitu. Kenapa aku taruh di sini? Karena enak, space-nya gede, jadi tinggal ambil gitu. Kalau males gulung, tinggal dimasukin, jadi nggak kelihatan berantakan. Di sini ada, nggak bisa dibuka ya guys, ini keterin. Di sini tuh plastik sampah yang buat sampah, jadi ngambilnya cuma set gitu doang. Jadi nggak bisa dibuka, emang sengaja ditaruh di sini karena isinya biar yang nggak penting-penting gitu. Nah, di sini ada TV ya guys. Terus ini ada colokan di sini. Sebenarnya mengganggu banget, aku nggak suka banget ada colokan di sini karena iwu ada kabel-kabel bergelantungan, tapi ya gimana lagi ya. Terus karena Indihome-nya juga kabelnya di sini ya, emang harus di sini yang dekat sama TV. Udah deh, terus itu ada pemandangannya ke tol. Akhirnya udah selesai home tour-nya. Karena sudah ditagi-tagi sama beribu-ribu orang. Yeay, sudah selesai. Maaf banget kalau terlihat agak berantakan karena emang di sini kita sewanya kosongan, jadi ya gimana lagi, harus pinter-pinter memanfaatkan space karena nggak ada banyak storage. Dan ya kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram aku @sevikfebinita. Kalian mau aku bikin video apa lagi? Jangan lupa komen di bawah. See you guys on my next video.